Halo semuanya, ya sesuai permintaan dari kawan-kawan subscriber dimanapun kalian berada. Ini kita akan melihat lagi perkembangan di rumah saya. Waktu itu masih kosong sampai sudah naik lantai 1. Sekarang kayaknya sudah naik ke lantai 2 ya. Kita akan melihat seperti apa. Come on. Itu dia ya, sudah mulai mau pengecoran. Ini dalam tahap memasang dulu mejisting ini, kalau nggak salah, nggak tahu apa ini namanya. Ya intinya lagi membuat besi-besi lah ya. Tuh, kita lihat ke atas ya. Nah ini lantai dasar bawah. Ini rencananya ini itu di sebelah sini musola, nanti di sebelah sini itu ini sampai ke sini itu studio saya ya. Nah ini kamar-kamar untuk anak-anak SM di sini. Kamar-kamar si Adun, Yudeng, semuanya di sini. Kamar sampai kamar di lantai atasnya. Nah itu sebelah situ untuk rumah itu di belakang ya. Ini di atas studio, sini di bawah kantor. Nah ini tanah untuk rumah Iki ini ya. Ini rumah Iki nanti di sini sama Putri. Dan proses pembuatan besinya di sini. Ya, kita akan melihat ke atas sana. Dan di sini kamar-kamar pembantu ini biasa di daerah sini ya, kamar pembantu. Ya. Kita akan melihat ke lantai 2 ya. Nah, saya naik. Wah, takut jatuh nih. Aduh. Iya sudah sampai. Nah ini sebelah sini kamar Rizwan. Nah ininya masih ketutupan ya karena banyak. Nah, pokoknya ini lantai 2 sebelah sini. Nah ini lantai 2. Kita akan melihat lantai 3 tapi saya nggak tahu jalannya kemana ya. Ya, pokoknya kita akan lihat ya lantai 3-nya seperti apa. Nah, ini posisi di lantai 2. Saya sekarang mau ke lantai 3. Susah naiknya, nanti dulu ya sampai lantai 3 tapi saya takut naiknya. Kita akan melihat aja dari daerah sini ya. Dalam tahap pemasangan besi ya. Ini dia ya, takut jatuh. Ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk rumah Putri sama Iki di sini. Nantinya ada dua rumah nih, Iki di sini, Putri di sini. Tapi nantilah kalau udah ada itu. Nah, di sini studio nih. Ini studio.
Lantai 3 ya. Studio. Ini di bawah sini rencananya nanti sholat gede sini nih buat sholat berjamaah. Nah, di ujung sana masih belum. Kayaknya nanti. Ah, oke okay ya. Permintaan kalian sudah terpenuhi. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Apakah ini selesai nanti atau tidak? Ya, doakan mudah-mudahan selesai ya. Jadi ini pemasangan besi, nanti kalau udah dicor baru kita ke bawah, yaitu pemasangan batu bata. Oke. Jadi sekalian saya kasih tahu juga bahwasannya ini saya bukan pamer dan yang lain-lain, tapi ini karena permintaan anak-anak subscriber untuk bikin vlog untuk tour, tapi belum jadi ya. Ini sekalian ini juga untuk dokumentasi saya ya, dokumentasi saya perkembangan pembangunan saya ini ya. Dan semua juga saya bangun di situ bukan untuk keluarga saya saja, tapi teman-teman saya, orang-orang saya, pembantu-pembantu saya yang tinggal di sini, saya siapkan tempat seperti anak-anak SD dan yang lain-lainnya, mereka bisa istirahat di rumah ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jumpa lagi nanti bersama saya, Jaka Sembuh. Assalamualaikum.